Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. Bising awak nak ngaji adik. Okey, siapa tadi masuk dulu eh? Kak Norida eh? Saya. Ini saya. Ah, Kak Zai. Kak Zai dulu eh, okey. Bolehlah Kak Zai baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُقَ. Fusu itu panjang. Fusuq. Fusuq. Okay. وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ. Yeah. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Laisa alaikum junahun ay laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin faz Qurullaha indal mash'aril haram wadhkuruhu kamadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. وَاسْتَغْفِرُوا كَأَنَّهُ jangan bunyi lantun. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. Saya daripada mana Ustaz? Daripada awal ke? Ambil ثُمَّ أَفِيضُوا boleh. Daripada awal ya? Boleh. Okey. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. Boleh. إن الله غفور رحيم. Nanti. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. Di dunia tu tak dengung kan akak baca? Tak. Okey. Dia izhar mutlak tu. Okey, ambil balik Rabbana. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Yeah.
Wa minhum may yaqulu rabbana. May itu dengung. May yaqu. Oke. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Boleh wafil terus, Zah? Boleh, wafil a. Wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Oke, Allahul Azim. Terima kasih Kak Zai. Okay. Dia sebab ayat belakang bawah tu ayat doa kan, Rabbana tu kan. Jadi macam kita dah biasa dengan ayat tu. Tu yang kadang-kadang dia punya dengung tu tak cukup kan, hasanatan wa qina contoh kan. Dia kalau kita baca doa tu memang tak berdengung lah. Memang dia laju je. So bila baca Quran ni dia kena tengok. Okay. Terima kasih Kak. Okay, lepas tu baru Kak Noridah eh. Saya pun tak sure tadi sebab saya kat toilet, Syafiq yang masuk tadi. Rasa kalau tak ada saya lah Ustazah. Kalau tak ada yang tak boleh, ada boleh. Yang, boleh. Boleh, silakan. Okey, alright. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa wa taqun ya ulil albab laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum fa iza afadtum min arafatin Allah inda al-mashhar al-haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminat dhalin. Ya. Thumma afidu min haythu. Summa afidu mim sabdu. Okay. Summa afidu min haythu afadun nasu wastaghfirullah. Inna Allah ghafurur rahim. Bezakan bunyi ha dengan ro. Ha ro. Inna Allah ghafurur rahim. Inna Allah ghafurur rahim. Wa iza qadaitum manasikakum fazkurullah. Fazkurullah kazikrikum aba'akum aw ashad dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً رَبَّنَا آتِنَا فِي
dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ulaika lahum nasibun. Panjang sikit. Ulaika tu mad mutasil, 4 harakat paling kurang. Okey, saja. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, saja. Nama. Okey, Bunda Rogayah. Silakan, Bunda. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal hajju asy'arun ma'lumat. Bunda lagi sekali. Asy'hud berdepan. Asy'arun ma'lumat. Hal hajju asy'hurum. Ha baris depan. Al-hajju ashharum ma'lumat. Dia bukan ashharum, ashhurum. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya. Faman faraba fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Ambil belakang sikit. Wala fusuka wala. Jangan kah. Fusuq wala. Wala fusuq wala hijab. Jidal. Wala fusuq wala jidal fil hajj. Fil hajj. Lambat sikit sabdu tu. Wala fusuq wala jidak fil hajj. Wala fusuq wala jidal fil hajj. Lam. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Fa'iza affadtum min arafatin faskurullaha indal Mash'aril haram. Bismillah ta'afal. Bismillah. Fa'iza afadtum min arafat. Fa'iza. Afad. Fa'iza yang panjang. Nak lima harok, empat atau lima harokat. Paling kurang empat lah. Mak wajib kan ni? Mak jaiz munfasil. Dua kalimah. Fa'iza afadtum. Tum min min tak dengung, tum tu dengung. Fa idza afadtum min arafah. Salah dengung tempat ni. Fa idza afadtum min arafatin faskurullaha indal masyaril haram. Ya. Faskuruhu kama hadakum. Wow, tertinggal. Wa in kuntum min fablihi la minad dhallin. Ya. Summa afidu. Ah, dengung Bunda. Summa afidu. Summa afidu min haitsu summa afidu min haitsu afaban nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum faskurullaha kaz
Fa iza qabaitum manasikakum fazkurullah. Ambil kat mana? Fazkurullah, eh? Ambil fazkurullah. Fazkurullah kazkiru. Fazkurullah kazikrikum abaakum aw ashadda zikra. Faminan nasi man yaqul. Dengung, Bunda. Dengung. Faminan nasi man. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu dia terpanjang, dia tak boleh panjang tu. Akhirati min. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Tak maaf Ustazah, banyak salah. Dengung saya memang selalu. Oh, tak apa, dia tercicir dengung banyak eh. Ya, yeah, selalu macam tu. Kepenatan ni bunda, tak selesai ngemah lagi. Aduh, penat betul, penat. Sebab buat kat rumah. Okey, sama. Suami saya sakit, dia tak nak buat kat luar. Yelah, tak larat dia nak pergi jauh-jauh. Ya, yeah, sebab dia nak balik, pulang balik ke bilik dia kan. Betul, faham. Okey, kita sambung. Kak Aziah, silakan. Ya. Yeah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Lagi sekali kak. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Okey. Faman farada fihinna al-hajj فلا رفث ولا فسوق. Ya. Boleh terus Ustazah eh? Ambil wala fusuq. Wala fusuq wala jidala fil hajj. Ya. Wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بكم فإذا أقدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام Mula pasal itu je ke Ustazah. Ambil fadhkurullah. Boleh? Fadhkurullah indal mash'aril haram. Ya. Fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la minadh.
Jeng, Kak Azia kena ulang sikit tu. Qablihi tu dua harakat tu. Maksilah qasirah. Ambil wa in kuntum. Wa in kuntum min qablihi la minad dhalin. Ya. ثُمَّ أَقْبِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ yeah. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ okay. فَإِذَا قَضَيْتُمْ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي dunia wa ma lahu fil akhirah. Ya. Yeah. Tak apa, boleh ambil wa ma lahu. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Yeah. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Yeah. Wa fil akhirat wa fil akhirati. Ya, Ustazah. Rotban sikit. Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Alhamdulillah. Al-Azim. Terima kasih Kak Azia. Okey, Kak Siti Aisyah silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ. Kak Aisha ulang sikit. وَلَا فُسُ فَبَرِ depan. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ. Ya. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Okay. ثُمَّ أَفِيدُوا مِنْ حَيْثُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ yeah. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ okay.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له يا سادة boleh ambil Rabbana balik. Lagi cantik. Kalau sampai dekat situ. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Aisyah. Okay, sama. Okay, Kak Ruzlina silakan. Hello. Dengar tak Ustazah? Macam jauh. Macam jauh. Tu kena dekat lagi. Kakak pakai notebook eh? Aha. Ha, ni macam dekat sikit. Macam jelas sikit. Okey. Okey, boleh ha. Okey, okey. Ha, okey. Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج في الحج jangan ada bunyi angin tu kalau boleh ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج. Ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afaqtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabanna. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Okay. Alright. Terima kasih, Kak. Okay, Cikgu Ayu. Ya, Ustazah. Okay, sihat dah Cikgu Ayu? Hari tu tak sihat ni? Panas kan kat sini. Okay. Okay dah. Alright. Minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil-hajj. Lagi sekali ujungnya wattaquni ya ulil albab. Wattaquni ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtaqu fadlam. Jaga dhaif. Fadlam. Ada jangan fadlam. Fadlam min rabbikum. Laisa alaikum junahun an tabtaqu fadlam min rabbikum. Ya. Fa'idha afadtum in arafati fadhkurullah indal mash'aril haram wazkuru kama hadakum wa in kuntum on. Saya dengar macam putus-putus lah. Kau saya punya ni line saya tu. Memang dengar putus-putus kan? Putus-putus lah Cikgu Ayu. Putus. Dia macam putus. Ada suara lepas tu timbul tenggelam, timbul tenggelam. Oh. Terus nak baca balik ke sana ni? Boleh ambil dekat wazkuruhu kama hadakum tadi tu. Kama hadakum wa in kuntum min qabli la minad dhalin summa afidu min haythu afadha an-nasu wastaghfirullah inna allaha ghafurur.
فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ فَذِكْرِكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ May yakulu rabbana May to the home Faminum May yakulu rabbana Atina fi dunya hasanah Yeah Rabbana Atina fi dunya hasanatau wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wa Allahu sari'ul hisab. Lagi sekali Cikgu Ayu hujung qalqalah tu saya tak dengar lah. Yang last saya tak tahu. Yang last. Wallahu sari'ul hisab. Okay. Sadaqallahul azim. Terima kasih Cikgu Ayu. Ustazah. Alright. Sekejap eh. Okay Kak Sulaimah ada tadi eh. Baru masuk. Boleh baca ke Kak? Ustazah, saya tak baca hari ini sebab tempat kerja. Ah, oh, okey. Dah nampak pakai mask tu tahu dah lah kat tempat kerja. Okey, okey, baik. Baiklah. Ustazah, yang kat bawah tu dia tak boleh atina fi dunya hasanah. Tak boleh, maksudnya tak boleh apa tu? Macam kalau dah berhenti kat situ, kena ambil robana balik. Ah, semua mana-mana ayat yang ada robana tu kalau boleh ambil dekat robana. Itu adalah doa. Okay. Alright, kita berhenti dekat muka surat 31. Kalau ada kesempatan sebelum jumpa hari Khamis depan, saya rekodkan, saya hantarlah. Kalau tak sempat, reda je lah ya. Saya tak dapat nak rekod untuk kali ni. Okay. So kita masuk tajwid eh. Okay, sekejap. Buku coklat sampai mana dah kita? Saya tengok je. Tanda wakaf dah masuk ke? Ke dah lebih? Tak, Ustazah. Hukum ifak. Oh, ya tak, ya betul. Kita nak buat hari tu tak jadi kan sebab tak ramai. Ya. Yeah. Betul, betul, betul. 117. Okey, okey. Terima kasih, Bunda. Ustazah tak baca dulu 32 dulu. Sekejap, saya post. Sama banyak-banyak. Mana? Ya? Okey. Lama tak muat lah. Cikkan sikit. Boleh nampak tak? Saya share. Hari tu memang tak masuk langsung lagi eh? Tak ada. Tak ada eh? Tak jadi hari tu kita buat ni. Okay, so imat okay. Kita terus masuk bahagian ikhfa dulu. Ha, ini dia pengenalan keseluruhan. Ha, ini nanti kita akan sambung dekat buku pink tu. Ha, yang ini kita masuk terus yang ni eh, ke surat 119 eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tengok tajuk ikhfa, tajuk besarnya ikhfa.
Yang pertama sekali, kenali ikhfa. Macam mana cara kita nak kenal dengan ikhfa? Kalau ikutkan dalam Quran Resam Uthmani lah, yang diletakkan ni adalah mengikut Quran Resam Uthmani. Kalau bukan Quran Resam Uthmani, dia takkan samalah seperti mana yang dah ditunjuk dalam buku ni. Okey, macam mana tandanya kita nak kenal? Dia tidak ada tanda sukun di atas huruf nun. Ataupun disebut tidak ada tanda mati dekat atas huruf nun tu, kosong je. Kalau dia ada tanda mati tu bukan ikhfa. Itu sahaja cara nak kenal dia. Mudah. Dia kosong. Kemudian, dan tanda tanwin yang tidak selari. Kita tengok kat sini. Sekejap eh. Yang ni eh. Tanwin fathah ataupun baris dua di atas ni sengit. Lepas tu tanwin kasrah yang bawah ni pun sengit. Nampak? Atas dengan bawahnya tidak selari. Tetapi tanwin domahnya dia bukanlah sebut selari. Ha, dia sama ni. Bentuk dia tu 99. Saya sebut 99. Okay, ini untuk tanwin. Ha, sekiranya kita nampak tanwin macam ni, sengit dan ada 99 ni, bermakna dia adalah untuk ikhfa. Ha, tapi dia bukan ikhfa sahaja. Dia berkongsi juga dengan hukum lain, iaitu idgham. Tapi dia bergantung pada huruf selepasnya pula. Ha, jadi kita nak kena tengoklah hurufnya apa kan. Okey. Ini adalah salah satu tanda. Ha, yang tambah ni maksudnya dekat kotak yang kosong ni bertemu dengan huruf ikhfa. Ha, dia nak tunjuk kat situ dia bertemu dengan siapa. Ha, tengok. Okey, macam mana cara ataupun kaedah untuk kita mendengungkan pada hukum hukum ikhfa eh? Dia kata okey. Meletakkan lidah berhampiran dengan makhraj huruf yang berikutnya. Bila kita tengok dia highlightkan meletakkan lidah hampir. Dia tidak kata meletakkan lidah betul-betul kat lelangit. Ha, dia tak kata gitu. Dia kata meletakkan lidah hampir. Maknanya dia dekatlah dengan huruf yang kita nak sebut tu. Ha, nanti kita akan tengok. Kita explore apa huruf-huruf ikhfa tu. Kemudian, dan direnggangkan dari lelangit. Renggangkan siapa ni? Renggangkan lidah. Bermakna bila masuk je hukum ikhfa ni, dia tidak sekali-kali lidah tu dilekatkan di lelangit. Sebab tu namanya ikhfa. Ikhfa ni maksudnya sembunyi. Apa benda yang kita nak sembunyikan adalah sembunyi ataupun apa lagi selain daripada sembunyi? Sorok. Kan? Sorokkan bunyi asal nun. Tu maksud sembunyi. Sebab kalau ikutkan bunyi asal nun, kan kalau kita letak mim nun mati di atas man bunyi dia. Kalau kita sebut dengan jelas, man. Sudah tentu lidah kita betul-betul melekat dekat lelangit. Betul tak? Cuba kalau kita sebut man ataupun M-A-N kan, man. Kalau lidah kita tak lekat kat lelangit, maka tak timbul dengan jelas bunyi nun. Kan? Ha. Bila letak dekat lelangit, dia timbul dengan jelas nun tu man. Tapi disebabkan hukum ni tadi bukan izhar. Bukan menjelaskan. Tetapi sebaliknya menyembunyikan. Disebabkan hukum tu nama dia menyembunyikanlah, lidah kita tak boleh lekat kat lelangit. Sebab tu dia tulis, direnggangkan dari lelangit. Barulah dapat kita menyebut ikhfa tu dengan tepat. Okay. Ha, itu yang dikaitkan dengan makna ikhfa. Lepas tu, sebahagian besar suara itu didengungkan dan sebahagian kecil suara keluar daripada mulut. Okay, dia bahagi dua. Nanti dia akan bagi gambar rajah. Apa maksud sebahagian besar suara didengungkan? Bila dia sebut perkataan dengung, bermakna dengung tu berkait dengan khayshum. Khayshum tu hidung lah. Kan? Maknanya sebahagian besar suara kita ketika menyebut kalimah yang mengandungi hukum ikhfa tu, dia punya suara mesti naik ke atas. Ke atas tu ke mana? Pergi ke bahagian hidung, khayshum. Ataupun disebut kat sini, didengungkan. Contoh kan kalau kita baca, min qablihim. Sebenarnya yang bunyi tu bukannya bunyi semata-mata dekat kawasan mulut je. Dia bagi dua. Separuh dekat bahagian atas. Miung. Dia naik dekat sini. Ha, kalau tak percaya, kita tutup hidung kita, kita buat miung tu. Dia takkan naik. Sebab apa dia tak boleh naik? Sebab kita tutup hidung kita. Miq qablihim. Nampak tak? Dia ter
tertutup. Sebab tu dia kata sebahagian besar suara didengungkan dalam tu ataupun kat bawah tu boleh tulis. Dengung tu maksudnya dia berkait dengan kawasan hidung ataupun khayshum. Dan sebahagian kecil suara keluar daripada mulut. Jadi penting kita nak tahu sebab dua bahagian ni disebut sebahagian besar dan sebahagian kecil. Maknanya ikhfa ni lebih kepada dengung ke tidak dengung? Lebih kepada dengung. Sebab dia dah sebut dengan jelas kat situ sebahagian besar keluar dekat suara dengung. Maka dengung tu kena cukup. Dengung tu mesti kena sampai dekat kita punya khayshum ataupun hidung. Okay. Itu secara terperincilah kaedah kita nak mendengungkan. Okay. Nanti kita akan buatlah praktikal dia macam mana. Okay, kita tengok pula. Bila kita dah tengok kaedah tadi sebahagian besar dengung, sebahagian kecil dekat bahagian mulut, maka adalah kadar dengungnya. Adalah kadar dengungnya sebab memang sebahagian besarnya dekat kawasan dengung. Okay? Jadi berapa kadar dengungnya? Kita tengok kat sini. Adalah dua harakat dan hendaklah ditebalkan apabila bertemu dengan huruf isti'la. Dekat bawah ni banyak ruang. Kat bawah ni tak payah tulis, dah ada ni. Saya pun tak perasan. Okey, sekejap. Sebelum tu, bila dikata kadar dengungnya dua harakat, pastikan bukan dua harakat mat. Namanya pun ikhfa. Dia bukannya dalam tajuk mat. Mat ni dua harakat kita boleh kira dengan jari. Kalau dengung ni ada juga yang kata boleh dikira dengan jari. Tapi sebenarnya, dengung dua harakat ni tidak menyamai kadar mat. Dia lebih lagi daripada kadar mat. Sebab tu kadang-kadang bila kita baca dengung macam tak cukup. Selalu ustaz-ustazah tegur tak cukup sebab dia memang tak sama dengan mat. Bunda ada nak tanya ke? Ustazah, untuk yang untuk yang huruf istilah tu, yang bukan istilah tu, dengung dia tak boleh sampai hidung kan? Yang sampai hidung tu macam kap tu. Bukan. Dia keseluruhan huruf ikhfa ni semua dengungnya sampai hidung. Semua. Tapi adalah beberapa persen dia. Tengok pula pada sifat-sifat hurufnya. Nanti kita tengok satu-satu. Semua dia melibatkan pergi dekat bahagian hidung. Sebab tu awal-awal lagi kaedah dengung ni dia dah sebut kat sini. Suara dengung pasal ada, kita, suara mulut ada, semua ada. Lidah kita. Kita gantungkan lidah kita tak sentuh mana-mana. Tak. Okay, bahagian dengung tu nanti saya jelaskan lagi. Banyak lagi ni nak cerita pasal ikhfa ni. Okay. Bila dia kata kat sini hendaklah ditebalkan apabila bertemu huruf isti'la, dah tentu kita nak kena tahu huruf dia dulu. Okay, kalau kita tengok kat bawah ni, saya kecilkan sikit lah. Oh, saya tak nampak. Kecil sangat pula . Okay. Cuba kita tengok huruf ikhfa ni. Yang dalam yang belah kanan ni kat gambar rajah ni, dia letak huruf tu mengikut tempat keluar huruf lah. Yang sebelah kiri ni, dia letak 15 huruf ni berlainan warna. Satu warna hitam, satu warna purple. Jadi kalau kita tengok, yang warna hitam ni adalah huruf isti'la . Iaitu huruf ta, za, sad, dad dengan qaf. 5 je huruf isti'la. Huruf isti'la. Selain daripada huruf yang saya sebut tadi adalah huruf-huruf istifal. Isti'la tu maksudnya huruf tebal. Istifal tu maksudnya huruf nipis. Okey, macam soalan bonda tadi, adakah huruf isti'la tu dia jadi macam lebih kepada hidung? Tidak. Keseluruhan pertemuan nun atau tanwin kepada huruf yang 15 ni semua dengung. Semua dengung. Tapi tebal atau nipis sahaja bunyi dia. Contohnya saya bagi satu. Katalah saya ambil nun bertemu dengan ta, kemudian nun bertemu dengan ta. Okey, ta dengan ta ni tempat keluar dia sama. Dal pun sama. Tapi dal dengan ta ni color purple menunjukkan dia nipis. Okey, ta ni warna purple menunjukkan tebal. Tapi dari sudut dengung sama. Cuma ketebalan dan kenipisan bunyi tu je yang tak sama. Contoh kalau nun kita biasa jumpa kalimah apa? Antum. Nipis sahaja bunyinya. Antum. Tutup dia sekejap. Okay. Okay, itu nun bertemu ta. Antum. Tetapi kalau ta, mintin. Dengar tak? Jelas tak? Ustazah, nak tanya.
Maksudnya huruf dengung tu berpandukan huruf yang nun akan bertemu ke? Ah betul. Maksudnya kalau tebal dia jadi tebal sedikit dan kalau nipis tu dia punya dengung macam mana? Betul. Dengungnya tetap sama, tapi bunyi dengung tu tebal ke nipis, itu sahaja. Dengung tetap ada. Okey, faham. Ah, faham kan? Maksudnya dengung tebal lain, dengung nipis lain. Tu yang saya nak contohkan ni. Saya ulang lagi sekali. Kalau nun bertemu ta contoh kan. Miu. Bunyi nun tu dah tebal dah sebab nak jumpa ta. Tapi dengung tetap ada. Miu tin. Dengung tetap ada, lidah tetap tidak melekat dekat lelangit. Katalah saya sebut nun bertemu ta. Antum. Tetap ada dengung tapi dia nipis. Ha, contoh tadi saya buat lagi sekali. Nipis. Miu tebal. Tapi dua-dua dengung tak? Dengung. Tu maksud saya. Ustazah, nak tanya. Boleh? Ustazah kata kadar harakat untuk dengung tu, kadar dengung tu untuk dua harakat. Tu macam mana tu kita nak tahu tu? Kita dengung tu panjang ke pendek tu? Selalunya. Anggaran dia macam gini, kita anggarnya lebih daripada kadar dua harakat. Tapi jangan melampau sangat, lebih kurang macam tiga harakat macam tu. Contoh kan, kalau kita buat dua harakat menggunakan mat, kita baca antum, tak cukup tu. Antum, lebih kurang tu lah, maknanya melebihi kadar mat tadi. Memang dalam buku tajwid pun tidak disebut lah yang melebihi kadar mat tu seolah-olah tiga harakat, tidak disebut. Tapi kita lah. Peranan kita bila disebut melebihi daripada kadar tiga harakat tu, kita ukur lah. Kita ukur jangan terlalu pendek sangat. Sebab kita dah terbiasa baca dengung tu, dengungnya dah ada tapi panjangnya tu tak cukup kan. Lebihkan sikit. Ustazah, dia punya dengung efak dengan wajib al-gunah tu lain dengung dia? Lain. Wajib al-gunah lidahnya melekat. Efak lidah tak melekat. Oh, jadi dia punya dengung lebih ataupun ni sama dengung sama kan dua rakat tu? Dengungnya tetap sama kadarnya, tapi cara dia mendengungkan tu tengok pada kedudukan lidah sama ada melekat atau tak. Bunyi dengung tetap pergi dekat hidung. Dengung ni maksudnya dia pergi suara tu dekat hidung. Tu maksud dia. Okay. Boleh? Itu yang tak bunyi nun tu Ustazah, macam ada zol lepas tu dia tak bunyi nun kan, dia contoh dia mau zolama, dia tak boleh baca man zolama, tak boleh. Dia tak boleh bunyi nun sebab dia dah kata ikhfa. Ikhfa tu apa? Sembunyi. Maka dia kena sembunyikan asal bunyi nun, yang mana bunyi nun yang asal tadi man, tapi sebab nak jumpa huruf ikhfa maka dia jadi mau zolama. Tak jelas bunyi nun. Sebab apa tak jelas? Sebab dia kena sorok tadi tu. Dah sembunyi kan? Itu maksud dia. Boleh? Okey. Itu secara umum ikhfa' tadi. Kita masuk pula pada ikhfa' hakiki. Ini baru fokus pada yang nun mati atau tanwin bertemu 15 huruf tu. Ini dia punya pengertian dia. Apa maksud dia? Dia sebut lagi sekali kat sini. Ikhfa' hakiki maksudnya hakikat lah. Pada hakikatnya dia tidak boleh berubah. Itulah dia. Bermaksud sembunyi, iaitu menyembunyikan sebutan nun sakinah ataupun tanwin. Yang pertama, ni tiga ni kena jaga untuk ikhfa hakiki. Pertama, di antara sebutan izhar dan idgham. Maknanya kita dah tahu ikhfa tu apa, kita nak kena tahu juga izhar tu apa, idgham tu apa. Izhar ni maksudnya jelas. Boleh tulis sikit. Idgham ni maksudnya masuk. Tapi apabila sesuatu hukum ikhfa tu datang pada kalimah tersebut, contoh macam kita sebut antum kan, itu hukum ikhfa. Maka kita tak boleh baca dengan izhar. Contoh izhar macam mana? Jelas betul-betul nun dan lekatkan dekat lelangit. Contoh antum. Itu tak boleh. Antum. Itu tak boleh sebab di izhar. Dan satu lagi idgham. Bila idgham ni maksudnya memasukkan. Contoh nun dengan ta, dia terus hilangkan nun, dia masuk ta terus. Dia baca atum. Boleh ke tak? Pun tak boleh. Jadi ikhfa hakiki ni mana nak letak? Sian dia. Izhar tak boleh, idgham tak boleh. Dia duduk tengah-tengah.
Sebab tu bila dia kata duduk tengah-tengah yang menyebabkan lidahnya tergantung tadi. Jelas tak boleh. Masuk tak boleh, mana aku nak pergi. Ha, jadi dia tergantung. Tu dalam keadaan lidahnya tidak tidak melekat di lelangit. Ditakuti bila lidah tu melekat di lelangit, maka dia jadi hukum izhar. Boleh faham tak maksud di antara sebutan izhar dan idgham? Izhar tidak, idgham pun tidak. Masuk tidak, jelas pun tidak. Ha, jadi dia kata samar-samar. Ha, jadi selain daripada kita boleh faham maksud ikhfa tu sembunyi, kita boleh juga sebut dia samar-samar. Macam bunyi tu ada tak ada je. Sifat dengung nun tu ada tapi bunyi nun yang sebenar dah tak ada. Ha, tu maksud dia. Kenapa tak ada? Sebab tak melekat lidah tadi. Faham tak? Boleh dapat tak? Takut terpusing-pusing saya terangkan. Saya cubalah, cuba nak bagi faham kan? Okey, tak apa. Kita terus dulu yang kedua. Dia kata tanpa sabdu. Bila nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf tadi, maka sebutan gunnah ataupun dengung nun atau tanwin tadi tidak boleh ditekan dengan kuat. Bila ditekan dengan kuat, maka dia jadi seolah-olah ada sabdu. Sedangkan ikhfa hakiki ni dia sebut syarat yang kedua, tiada sabdu, tanpa sabdu. Maka dia bunyikan kadar gunnah pada huruf nun atau tanwin sahaja. Ha, gitu. Okay, dengar ringan. Dan yang ketiga, dengung pada huruf pertama. Siapa huruf pertama? Sama ada nun ataupun tanwin tadi. Dia tak boleh dengung pada huruf selepasnya. Huruf selepasnya tu boleh bunyi dan boleh disebut, melainkan dengan selesaikan dulu huruf pertama tadi, nunnya, tanwinnya. Jadi bila dikata dengung pada huruf pertama, pastikan nun tadi tu kita tengok tebal ke nipis. Ha, kalau selepas nun atau tanwin tadi huruf nipis, maka settlekan dengung tu dengan bunyi nipis. Kalau selepasnya huruf tebal, selesaikan dulu dengung tadi dengan bunyi yang agak tebal. Baru boleh kita sebut pada huruf yang kedua. Ha. Berat ikhfa hakiki ni. Nampak mudah, tak mudah. Susah. Banyak benda kita nak kena jaga, antaranya tiga perkara ni lah. Eh? Okey, baik. Kita tengok yang bawah ni, dia ada bagi gambar rajah sikit. Inilah sebenarnya kedudukan. Kedudukan ikhfa, idgham dengan izhar. Kita tengok eh. Okey, nun sakinah atau tanwin ni dekat tengah-tengah. Maksudnya nun lah ni. Lidahnya kan, lidah kita ni. Okey, kenapa dia kata idgham itu hampir? Kenapa dekat? Kenapa dia boleh masuk nun ni atau tanwin boleh masuk pada enam huruf ni? Nun atau tanwin boleh masuk lam, boleh masuk ra, boleh masuk ya, nun, mim dengan waw. Kerana enam huruf ini berada berhampiran dengan tempat keluar huruf nun atau tanwin. Itu sebab dihukumkan pertemuan nun sakinah atau tanwin kepada enam huruf tersebut boleh dikategorikan sebagai hukum idgham. Masuk terus pada enam huruf tu sebab dia dekat tempat keluar dia. Yalah, bila dah dekat sebelah aja senang tak nak masuk? Senang. Macam orang main bola jaring. Kalau dari jauh nak shoot belum tentu masuk. Tapi kalau dekat, tentu-tentu masuk. Ha, begitulah kan analoginya. Okey, itu untuk bahagian idgham. Kemudian yang paling jauh pula kita tengok. Tadi yang dekat. Ini yang jauh. Okey, dia sebut kat situ makhraj huruf izhar. Kalau kita tengok dan semak balik, nun sakinah atau tanwin ni lidah kita yang hujung kan? Dekat lelangit, betul tak? Okey, dia nak jumpa dengan enam huruf makhraj yang keluar daripada bahagian tekak. Jauh ke dekat dengan lidah yang hujung tu? Jauh. Jauh. Nah, jadi bila nun atau tanwin tadi nak jumpa dengan huruf yang jauh tu, sempat tak dia nak masuk? Tak boleh masuk. Tidak boleh masuk seperti mana masuknya nun sakinah atau tanwin kepada enam huruf yang sebelah kiri ni tadi, hampir ni. Ha, kan sebab dia dekat senang nak masuk. Bila dah jauh, jadi apa penyelesaian dia? Dia kata bila jauh maka dibunyikan nun sakinah atau tanwin dengan jelas. Maknanya engkau-engkau kena bunyikan dengan jelas kau punya sebutan huruf, yang aku pun kena bunyi dengan jelas. Masing-masing kena jelas. Nun sakinah atau tanwin jelas, huruf izhar yang enam tu pun kena jelas.
Sebab tu nama hukum tu izhar. Dia tak boleh nak masukkan nun sakinah pada huruf tu tadi sebab jauh sangat. Tak sempat nak masuk. Jadi masing-masing kena settle. Berbeza dengan makhraj huruf ikhfa. Dia tidaklah jauh dan dia tidak terlalu dekat. Ha, itu sebab ikhfa hakiki ni cara bacaannya disebut ke atas tadi adalah antara izhar dan idgham. Jauh tak jauh, dekat tak dekat. Ha, jadi dia ada 15 huruf yang terlibat dengan bahagian pertengahan. Ha, jadi inilah dia. Inilah dia huruf dia. Dan dalam 15 huruf ini barulah tadi ada 5 huruf yang mana? 5 huruf yang mana tebal hurufnya. Tidur. Okey. Ha, jadi nak kena highlightkanlah. Nak kena tandakan kat mana huruf yang tebal tadi. Ta, kemudian sad, bad, za dengan qaf. Ha, nampak yang saya tandakan right tu. Ha, jadi kalau kata Allah susahnya nak hafal. Dia dah senang dah tu. Dia empat beradik huruf yang berdekatan yang tak pernah berpisah kan. Siapa yang empat beradik? Sad, ba, ta, za. Empat dah. Lepas tu tambah lagi satu qaf. Ha, jadi nanti kita tengok ukuran macam mana cara kita nak menebalkan bunyi nun pergi kepada 5 huruf yang isti'la' ni. Okey, jelas? Setakat ni lah penerangan saya ni jelas tak? Jelas, jelas Ustazah. Jelas Ustazah. Alright, jelas. Alhamdulillah. Okey, kemudian ada lagi? Ada lagi. Banyak. Poning Mak Daniel. Kejap eh. Kita tengok martabat pula. Ni apa benda pula martabat ni? Kedudukan. Jadi kedudukan ni ataupun martabat ikhfa ni bergantung pada bunyi dia ke apa sebenarnya. Okey. Untuk bahagian martabat ni, pecahan dia yang kepada 3 bahagian ni adalah bukan pada bunyi tetapi pada makhraj ataupun kedudukan antara nun dengan huruf ikhfa tadi. Yang tadi dekat atas ni dia termasuk idgham dengan izhar. Yang ini dia dah fokus pada satu hukum sahaja iaitu ikhfa. Yang mana kan ikhfa ni kan huruf dia banyak kan, ada 15. Jadi dia nak pecahkan lagi dalam banyak-banyak huruf pertengahan ni. Jadi kalau kita tengok kedudukan makhraj huruf ni kan dia bersepah-sepah sikit. Jadi dia nak tunjukkan secara lebih terperinci lagi kedudukan ni. Okay, kita tengok yang pertama martabat tinggi iaitu martabat a'la. A'la tu tinggilah kan, diambil daripada perkataan aliyun. Ali tu tinggi kan. Okey, jadi kenapa dia kata ni martabat tinggi huruf ta dal ta ni? Siapa tahu kenapa dia tinggi? Kenapa qaf kaf ni dia kata martabat rendah? Apa beza setiap kedudukan huruf tersebut? Kita tengok. Saya tak ambil yang tengah dulu. Saya ambil yang tinggi dengan yang rendah sebab ini yang paling sikit. Okey. Tingginya martabat ta dal dengan ta ini adalah disebabkan kerana dekatnya dia dengan huruf nun atau tanwin. Dekatnya ta dal dengan ta dengan huruf nun atau tanwin. Cuba kita sebut nun an. An, matikan yang jelas dululah an. Lepas tu kita matikan dal ad at ato. Dekat tak ujung lidah tu? Ato. Dekat. Ha, jadi dia dikategorikan martabat yang paling tinggilah antara 3 ni. Sebabnya dia sangat dekat dengan tempat keluar nun atau tanwin. Ha, saya bulatkan sikit. Nun atau tanwin kan tempat dia pun hujung lidah juga kan. Tapi dia melekat dekat sini sikit. Ha, tapi ta dalta ni dekat depan ni sikit. Ha, jadi dekatlah. Itu yang dia dapat yang paling tinggi antara semua huruf tadi. Huruf lain dia jauh sikit daripada nun . Itu sebab dia dapat tinggi. Kena ingat ta dal dengan ta. Kenapa tiga-tiga sekali? Sebab ta dal dengan ta ni adalah sama makhraj, sama tempat keluar. Tapi dari sudut bunyi sama ke? Tak sama, tetap berbeza. Kenapa? Okey, tengok. Antara ta dal dengan ta ni adalah ta ni huruf yang tebal isti'la, dal dengan ta ni huruf istifal. Sebab tu dal dengan ta ni warna purple.
Sebab tu ton ni warna hitam. Dia dah settlekan dah. Dia dah siapkan dah warna tu supaya kita nampak asing huruf tersebut. Setiap warna ni dia ada peranan dia. Bermakna kalau kita tengok, pada setiap martabat ni ada je huruf hitam. Warna hitam kan? Jadi dia nak sebut apa kat sini martabat ni? Bukan dari sudut bunyi, tapi dari sudut kedudukan makhraj huruf. Dia nak suruh kita mengingat sebenarnya kat mana makhraj huruf ikhfa tu. Supaya bila kita sebut contoh tu lebih tepat bunyi dia. Itu tujuan dia. Okey, boleh ingat yang pertama martabat tinggi ta dal dengan ta. Kemudian tengok martabat adna, iaitu martabat rendah. Rendah kat sini selain daripada martabat rendah, kita boleh faham sebagai martabat yang jauh. Jauh kedudukan huruf qaf dengan kaf nak pergi kepada nun kan. Qaf kan dekat sini. Ni yang dia bulatkan, yang dia dah tanda kat bawah ni kan, saya bulatkan ni. Lepas tu nun kat sini. Nampak tak? Jauh tak kira-kiranya tu? Ni saya buat sini hal ni. Kan jauh dia nak pergi dekat qaf kaf kan? Ni jauh tu. Macam ni tadi sebelah-sebelah aje. Jadi dia tidak dikategorikan martabat tinggi. Dia kata martabat rendah. Tapi dari sudut bunyi, kaf ni ada bunyi nipis, qaf ni bunyi tebal. Maknanya bunyi dengung tu tadi dia pergi ke belakang. Yang ni tadi bunyinya kat depan. Ikutlah, ikut pada tempat mana keluar huruf tu. Dan yang terakhir sekali iaitu martabat pertengahan ataupun disebut martabat awsata. Ataupun martabat wusta pun ada juga. Wusta dengan awsat tu samalah, iaitu pertengahan. Dia tidak terlalu dekat sangat dengan nun dan dia tidak terlalu jauh sangat dengan nun. Seperti mana qaf kaf jauh, ta dal ta dekat, tapi ni 10 huruf ni jim shin dekat tengah. Okey, saya bulatkan sikit dekat mana nun. Nun kat sini kan, dekat langit belakang sikit, kat sinilah kata. Tapi jadi huruf jim shin dad, lepas tu za sal sa za Allahu akbar. Za zal sa fa zai sin sa ni semua berada di hadapan sedikit berbanding dengan ta dal ta tadi. Jadi 10 huruf ini adalah kategori huruf yang berada di pertengahan. Pertengahan. Pertengahan apa? Pertengahan antara nun dengan tanwin tadi. Tu. Okey, boleh? Yang ni jelas? Jelas. Okay. Jadi martabat ni dia bukan mempengaruhi bunyi, tapi dia nak kita ingat kat mana sebenarnya kedudukan makhraj huruf. Jadi penting tak sebenarnya makhraj huruf tu? Penting. Sebab takut nanti bila kita bunyikan nun atau tanwin tadi, kita dah tahu dah sebut nun atau tanwin, oh kita nampak selepasnya huruf tebal, kita akan tebalkan. Tapi nak sebut huruf selepas tu adakah tepat tempat dia tu? Adakah ada dekat depan atau kat tengah atau kat belakang? Itu mempengaruhi lah. Jadi ini penting nak tu kita ingat. Nak bersin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, ada soalan setakat ni? Okay, setakat ni Ustazah. Setakat ni boleh, tapi itulah. Saya mula tadi sebelum Ustazah terangkan mentabat tu, saya ingat mentabat bunyi dengung tu. Tak. Mentabat kedudukan nun. Kedudukan antara nun dengan huruf selepas dia tu. Yang bunyi tu nanti dia masuk dekat sini lah. Kat bahagian yang mana tadi? Kat sini yang disebut ada warna hitam dengan purple ni kan? Sebab tu bunyi dia tu nanti ukuran dia ada pada contoh-contoh yang dibagi. Nanti dia ada bagi satu-satu contoh kat situ bunda. Yang tu kita kena memang kita kena buat satu-satu. Okay, kita tengok dulu. Ini yang saya sebutkan mula-mula tadi. Ada masa lagi tak? Ada kan? Okay. Keadaan lidah melafaz huruf nun. Cuba tengok. Ini jelas. Ada dua gambar rajah yang jelas kat sini. Dia tulis siap-siap. Nun izhar. Lidahnya macam mana? Melekat pada makhraj huruf nun. Dia melekat pada tempat keluar nun. Jadi kalau dia melekat, mestilah bunyinya man, min, mun. Mesti melekat lidah tu dekat langit ni kan? Yang diletakkan arrow biru. Sebaliknya kalau nun ikhfa, dia kata lidah ditarik ke belakang supaya jauh dari makhraj huruf nun. Sebab dia nak sembunyikan bunyi asal tadi.
inilah beza yang agak ketara ni. Nun dengan nun izhar dengan nun ikhfa. Sebab tu bila kita bertalaki kadang-kadang kan, bila kita baca ditegur oleh guru kita, saya sendirilah sebenarnya. Rasa macam dah betul dah. Tapi dia boleh tahu kita punya kedudukan lidah kita tu melekat ataupun tidak. Sebab bunyinya tu, bunyinya tu lain. Maknanya kalau lidah tu melekat, senang cerita, bunyinya jelas. Kalau lidah tu tergantung macam ni, yang belah kanan ni, bunyinya tu tak jelas ataupun disebut apa tadi? Samar-samar. Kan? Dari sudut bunyi tu kita dah boleh boleh tahu. Okay. Ini pun penting juga. Saya kena terangkan juga yang ni. Okey, perkara yang perlu diberikan perhatian. Okey, kita tengok contoh ni yang dia dah bagi ke atas tadi. Nombor satu, lidah tidak melekat pada makhraj nun dengan menarik lidah ke belakang menjauhi makhraj nun. Ini sahaja yang kita nak kena ingat. Ini adalah yang pertama tadi yang disebut. Kita cuba. Lepas ni ikhfa saja, jangan lekat lidah. Gantung dulu. Lepas tu barulah kita cuba latih huruf pertemuan selepas huruf nun atau tanwin. Yang kedua, tidak berlaku penambahan mad sebelum nun sakinah semasa melafazkan ikhfa nun sakinah. Ni sakinan ditulis ni. Saya tak pasti buku masing-masing sakinah ke sakinan. Betul kan eh? Okey, apa yang disebut tidak berlaku penambahan mad kat sini? Okey, contoh dia bagi kat sini macam ni eh. Kalimahnya min siyamin kan? Nun bertemu sad. Jadi kita dah tahu dah. Nun bertemu sad ni tebal. Bunyi nun sebab sad tu huruf isti'la. Tapi mim yang pada bawah ni, ketika kita nak menyebut dan nak masuk pada nun, jangan lambat. Kalau lambat, itu yang dia kata berlakunya penambahan mad. Yang sepatutnya tidak berlaku penambahan mad. Katalah kita baca mil yang panjangnya dekat nun nak pergi sad. Yang kita baca miyusya lambat sangat. Ha, kan? Dengung nun dengan sad dah ada. Tapi ada juga panjangnya kat belakang tu seolah-olah ejaannya mim ya nun. Itu jadi kesalahan jali. Sebab dia menambah satu huruf jadi mat. Ha, sebab tu dia tulis kat sini. Tidak berlaku penambahan mat. Ha, ni banyak juga kes-kes macam ni. Tapi kita tak perasan eh. Ha, jadi dengungnya tadi adalah pada nun dan huruf selepasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Okey, membezakan lafaz ikhfa martabat a'la dengan adna apabila berhimpun dalam satu kalimah. Okey. Ni eh bonda yang bonda tanya tadi kan. Dari sudut apa sebenarnya? Okey. Kalau dia sebut ikhfa tu a'la dengan adna, memang ada nampak bezalah. Kalau antara a'la dengan apa nama tengah-tengah apa? Ausat. Mungkin tak nampak jauh sangat beza. Lebih-lebih lagi dalam satu ayat ada hukum nun bertemu kaf macam ni kan. Nun bertemu kaf ni ikhfa matabat apa tadi? Adna. Dia jauh kan sebab kaf belakang. Lepas tu nun bertemu ta ikhfa juga tapi matabatnya a'la sebab dekat dengan ta, nun dengan ta. Jadi bunyinya tu adakah sama? Tak sama sebab matabatnya jauh dengan dekat. Jadi bunyinya ada beza. In kuntum ing belakang. In dia jauh dengan nun. In kun kat depan. In belakang. Tapi kalau kita baca in dia sama. Kan? Kalau dia nampak dalam satu ayat dekat-dekat macam ni, berhati-hati. Sebab dia melibatkan makhraj. Sebab tu tadi saya nak sebut martabat tadi penting untuk kita tahu makhraj tu kat mana sebab dia mempengaruhi juga sedikit bunyi. Dia mempengaruhi pada bahagian martabat yang dekat dengan yang jauh lah bila dia bersama dalam satu ayat. Boleh? Tiga ni jaga. Susah juga ni sebab kalau kita kena tarikkan kat mana macam kita nak nipiskan ta tu kan kita kena tarik rahang Rahang. Tarik rahang satu ringan. Kita nak kena tu yang saya kata tadi awal-awal memang kita nak kena tahu makhraj tu kan. Mana muka bonda tak nampak. Oh okey. Jadi macam
Oh, okey. Dia macam kalau nun bertemu kaf, ni kan macam ing macam tu. Ing belakang. Ing. Lepas tu, kun. Jangan tarik banyak sangat. Jangan sampai kun. Jangan banyak sangat. Dia back. Dia patah balik pada asal je. Jangan sampai dia melebih-lebih tarik dia. Ing kun. Dia tak perlu kun. Tak payah tarik banyak sangat. Oh, masih. Jadi dia punya hujung lidah dekat-dekat dengan tempat nak keluar ta. Ing kun. Siapa boleh nampak beza? Masih tak nampak beza Ustazah. Maksud kan saya yang maksud saya yang lain, bunyi lain yang, lainlah sebab dia tebal. Maksud saya yang saya bunyikan nun bertemu kaf dengan nun bertemu ta tu dah nampak tak beza? Oh, nampak nampak. Nampak eh? Ing kun ing kun. Dia punya dengung satu kat belakang, satu dekat depan. Okey. Okey, yang lain ada soalan? Azza. Ya, saya. Okey, katakan kalau macam kita nak sebut ing tu kan. Ing. Tak jadi pula. Tapi maknanya kalau okey, katakan kalau macam saya lebih katakan kalau nak ajar anak kan. Maknanya kita sebut ak dulu tak? Kalau ak, maknanya dia punya tu ke belakang kan. So, betul. Ing, so kita boleh terasa the lidah ke apa? Apa nak cakap kat belakang tu betul? Pangkal lidah kita ke belakang. Belakang lidah kan. Kalau macam untuk kuntum tu, maknanya at hujung lidah je depan. Lidah, so bila cakap at, kun tu, kun, tak suai dia bunyi macam kun di ke depan. Betul. Depan. Betul. Kita betul lah tu. Bagus juga Kak Rosalina punya cara tu. Bila kita sebut ak, lidah kita yang belakang. Bila sebut at, dekat depan. Dekat situ pun kita nampak dah beza huruf tu keluar kat mana. Cuma bezanya kalau ada nun sebelum kaf, nun sebelum ta tu, dia ada dengung dulu baru sebut huruf tu. Okay. Okay, Kak. Sama. Ada lagi? Yang lain jelas eh? Ya, saya tengok. Ni sikit lah. Sikit lagi saya ambil. Kat sini dia tulis perbandingan eh. Perbandingan tahap dengung. Ni tengok antara martabat adena dengan martabat awsat. Barulah kita nampak ada pecahan lagi. Tahap-tahap dengung dia, cuba kita perhatikan. Yang ini jim, yang ini kaf, yang ini qaf. Cuba perhatikan apa yang kita boleh faham dengan arrow biru tu. Kalau kita tengok jim, apabila nun mati atau tanwin bertemu jim, dia punya arrow yang ke atas. Yang atas tu maksudnya dia pergi dekat hidung tu khayshum ataupun dengung dia. Dengungnya banyak dekat atas kan. Sama tiga-tiga yang atas tu banyak betul. Dia bawa sampai ke hadapan. Baik dia kaf, baik dia qaf. Bawa sampai atas. Tapi untuk jim, dia banyak juga masuk ke dalam bahagian mulut. Dia lebih kepada dia memang lebih kepada bahagian atas. Tapi masih lagi banyak nak pergi bunyi tu ke bahagian mulut. Berbeza dengan kaf dan qaf. Cuba tengok eh. Ni yang bonda pun ada tanya tadi. Kaf dengan qaf ni dia dekat kedudukan dia dekat belakang. Jadi dia punya bunyi runah tu lebih ke atas. Nampak tak? Dia ada tak aero nak ke bahagian mulut? Ada sikit je. Sebab apa? Sebab tempat keluar kaf dengan qaf tu pangkal lidah dah naik ke bahagian langit lembut ke atas tu. Jadi dia tersekat. Suara tadi tu tersekat. Suara dengung tu dia lebih kepada atas. Min qablihim. Bukan tak ada kat mulut. Ada sikit je. Nak dibandingkan dengan huruf jim tadi. Dia banyak kat mulut juga. Kat atas dia naik. Dekat mulut pun naik. Tapi qaf dengan kaf ni terlalu sedikit. Dia punya bunyi. Tapi keseluruhannya dia banyak dekat atas. Sebab tu dia tulis kat bawah ni. Jim, sebahagian suara masuk ke rongga hidung dan sebahagian kecil suara keluar daripada mulut. Berbeza dengan kaf qaf. Hampir keseluruhan suara masuk ke rongga hidung. Dan hanya sedikit sahaja suara yang keluar daripada mulut. Jadi apa yang menyebabkan dia jadi begitu? Kerana patah balik pada kedudukan makhraj tu juga. Boleh? Itu dari sudut perbandingan tahap nak mendengungkan tu. Banyak kat mana? Atas ke bawah? Maksud saya atas tu dekat bahagian hidung lah. Bawah tu maksudnya dalam bahagian mulut.
Tapi macam mana pun tetap kita nak kena menjaga setiap kali kita menyebut nun atau tanwin tu sama ada tebal atau nipis. Sebenarnya kaf dengan kof ni, kaf nipis, kof tebal kan? Ming. Kaf nipis tapi tetap banyak naik ke atas dekat mulut sikit. Yang kof banyak juga naik ke atas dekat dalam bahagian mulut sikit tapi dia tebal. Ming. Ming. Nipis sikit. Ming. Tebal. Ha, kat situ pun dia ada beza juga. Boleh? InsyaAllah Ustazah. Kena banyak praktis. Pelan-pelan. Tak apa, ini baru saya terangkan dia punya teori. Nanti kita akan masuk praktikal. Semua apa contoh dia ada bagi dan kita tinggal sebut dan dia ada bagi gambar rajah sekali siap. Nanti senang untuk saya terangkan. Boleh? Boleh. So ingatkan saya, nanti kita berhenti, hari ni kita berhenti di muka surat 122 yang atas ni. Perbandingan tahap dengung ni. Kita tak masuk lagi huruf istilah dalam ikhfa ni. Nanti kita sambung. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Ada soalan. Tak ada eh? Jelas eh? Kalau tak faham, tanya eh. Jangan senyap je sebab kita nak. Macam mana? Dia kena banyak praktis ni Ustazah. Betul. Banyak praktis. Tapi tak apa, jangan risau. Praktisnya masa bila? Masa kita bertalaki. Sebab tu dia tak boleh talaki sahaja tak belajar tajwid. Ataupun dia belajar tajwid sahaja tak bertalaki. Tak boleh. Dia kena sentak. Dia dalam satu masa tu kena dua-dua. InsyaAllah lah. Lama-lama nanti okey. Eh bunda, ambil masa sikit. Okey, kita berhenti dan tangguhkan dulu kelas kita. InsyaAllah nanti kita sambung minggu depan. Sadaqallahu al-azim wa ballagh rasuluhu an-nabiyul karim wa hadha tanzilum min rabbil alamin rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash-shahidin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ini saya puas hati sebab ramai. Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Okay.